Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk membaur dengan warga desa Taman Sari. Mendapati emak-emak sedang memasak di dapur, anggota Satgas tidak canggung untuk bergabung membantu memasak pisang goreng. Dalam kesibukannya bekerja pada sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas selalu menyempatkan waktunya untuk membaur dengan warga desa Taman Sari. Seperti kali ini, Kopral 1 Siswanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, bergabung dengan emak-emak di dapur untuk membantu memasak pisang goreng guna suguhan anggota Satgas. Mengaku sudah terbiasa membantu istrinya memasak di dapur, Kopral 1 Siswanto tak canggung untuk langsung membantu Sukati. Kita hanya sana ke sebenarnya ibu perangkat desa, sekalian sesilasi masalah masak-masak ini, ada yang goreng pisang, ada yang lain-lain juga. Ya, kalau goreng pisang kan ibaratnya kan sudah masak-masak tapi hal-hal biasa. Tapi walaupun begitu, kalau nggak terbiasa, sulit juga. Kopral 1 Siswanto berharap anggota Satgas terus membaur dengan warga setempat sehingga dapat tercipta kemanunggalan TNI rakyat. Tim Liputan Bandung TV.